Asian Para Games 2022, event olahraga difabel terbesar se-Asia Tenggara. Asian Para Games 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Seorang suami dan istrinya yang tengah hamil mencuri tabung gas di Gianyar, Bali, terekam kamera pengawas. Mereka mengelabui penjaga toko dengan modus membeli es krim. Aksi pencurian tabung gas di Jalan Samplangan, Gianyar, Bali, terekam kamera pengawas. Dalam video itu, terlihat seorang pria dan wanita hamil yang diduga istrinya tengah mencuri. Dengan modus membeli es krim, kedua pelaku mengelabui penjaga toko. Sadar barang dagangannya hilang, pemilik toko kemudian mengecek rekaman kamera pengawas untuk memastikan aksi pencurian yang dilakukan suami istri tersebut. Menanggapi hal ini, petugas kepolisian langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi toko. Adanya pencurian yang sedikit meresahkan masyarakat seperti pencurian tabung gas atau pencurian kecil yang ada di perumahan. Kami menghimbau pada masyarakat khususnya di komplek-komplek perumahan termasuk perorangan juga agar selalu waspada, selalu mengecek barang-barang yang tertinggal di luar sehingga tidak menjadikan kesempatan atau peluang untuk pencurian itu terjadi. Diketahui, aksi pencurian dengan modus membeli es krim sudah dua kali terjadi di wilayah Samplangan. Kini polisi masih mendalami kasus ini dan memburu pelaku. Dari Gianyar, Bali, Ketut Caturkusumaningrat melaporkan.